Halo guys, balik lagi bersama aku di channel ini guys. Jadi hari ini aku mau nyobain game yang baru aku download. Judul game ini adalah Roof Rails. Ya, kita lihat dulu guys gimana serunya game ini. Karena kalau gua lihat di Play Store dia berada di rating yang di keempat ya guys. Kalau gua lihat sih, kayaknya game ini seru dan komennya juga bagus-bagus. Jadi kita langsung coba aja guys. Nah, jadi mohon maaf guys kalau game ini nggak ada soundnya ya, karena memang mereka buatnya nggak ada sound. Gua juga nggak tahu kenapa itu. Nah, jadi di sini kita adalah disuruh ngambil tongkat-tongkat ini, lalu kita bisa menyeberangi, nah kayak gini guys, menyeberangi jembatan yang begini. Nah, jadi kita terus aja jalan langsung ke depan dan sampai jatuh guys. Kalau kalian jatuh maka kalian akan gagal guys. Dan ini tongkat gua panjang nih, gua dapat kali 10 guys, lumayan ya. Bisa gua dapat kali 10, lumayan itu guys. Tadi gua cuma dapat kali 1 waktu pertama kali main. Dan kita akan coba lagi lanjut aja. Kurang seru guys, jadi game ini sebenarnya developernya oleh Voodoo, sama kayak game yang pernah gue mainkan yaitu Keep Server dan juga Stack Colors kalau gak salah ya. Gamenya nggak ada soundnya guys, mungkin itu kekurangan dari mereka. Yang dulu gue udah lihat pengaturannya juga nih. Nah, ini ada gambar melodinya, untuk gue juga udah kerasin suaranya, cuman ya tetap aja gitu nggak ada suaranya. Gue juga heran tuh. Ya kita mainkan aja guys, mungkin gue akan tambahkan back sound sendiri yang aman tentunya. Seloncat nggak ya? Hampir-hampir. Kalau kita ngelewatin merah-merah tadi bakal habis guys. Tongkat kita bakal habis terpotong ya. Jadi kita langsung aja ke depan, berusaha untuk melewati rintangan-rintangan yang ada. Nah ini kayak gini. Semakin kalian jauh guys, maka semakin banyak reward yang kalian dapatkan nanti. Oke, berusaha supaya tidak jatuh. Gue dapet kali 20. Wah, kali 20. Kali 15 cu. Wah, hampir gue dapet kali 20. Tinggi ya guys, dapat 435. Bisa beli skin gak nih? Wow, amazing sekali bung, kita bisa beli skin. Kita lihat dulu guys, 5000 guys minimal beli skin ya. Skin gua cuman ini lagi. Aduh ya sudahlah, kita lanjut aja lagi. Let's go. Game ini kategorinya santai guys. Jadi kalau kalian yang mau santai tanpa pakai otak sih mainnya nih guys sebenarnya. Kalian cukup gerak-gerakin aja ke kiri ke kanan dan berusaha untuk tidak jatuh, maka kalian akan selamat guys dalam game ini. Gua lihat komentar di Play Store tentang game ini bagus-bagus guys, dan ternyata benar game ini seru juga. Hanya satu sih kekurangannya, tidak ada sound ya guys, tidak ada background musiknya. Gua dapat kali 20. Wow, hampir mau jatuh lagi kali 20 gua guys. Wah gila, gua udah bisa menembus ya guys pencapaian paling tinggi dalam game ini yaitu kali 20. Oke, kita langsung lanjutkan lagi. Pokoknya sampai video ini berdurasi hampir 10 menit ya guys. Kalau di bawah 10 menit ya rasanya tanggung aja gitu. Gue juga mainnya belum puas nih. Ya, sepertinya semakin sulit guys. Sepertinya ya. Tapi gue masih bisa menghandle semua ini. Lihat, gue dapat semua diamond. Mantap bung. Kalian gak usah capek-capek pindah ke kiri ke kanan karena tongkatnya cukup panjang guys. Kalau kalian memang bisa dapatnya panjang ya. Usahain bisa dapatnya panjang, jangan sampai terpotong. Oke, wah seperti sudah mau habis. Iya, berhasil lagi. Ayo, awas jatuh. Iya, jago sekali bung. Ini di mana sih? Kok warnanya kayak gini? Wah nggak kelihatan tadi guys di bawah. Gue dapat kali 12 ternyata open price. Gue dapat apa? Gue select 3 mystery box katanya. Oke, asal-asal aja nih guys. Waduh, dapat diamond lagi. Gue pikir bisa dapat skin atau apa gitu. No thanks. Yuk kita langsung lanjutkan lagi aja guys. Kita akan ambil tongkat-tongkat ini semua. Smooth katanya. Aduh, terpotong habis guys. Gara-gara ngelewatin tempat yang tadi. Gimana caranya biar gue bisa ngindarin itu? Bisa lompat gak ya? Ntar gue akan coba lompat kalau bisa. Bisa lompat gak ya? Gak bisa guys. Cuman bisa kiri kanan aja. Lompat gak bisa. Sayang sekali ya. Gak apa-apa deh. Yang penting kita enjoy aja mainkan game ini guys. Karena dari kategorinya sih ini game enjoy guys. Santai, game santai. Gak boleh emosi guys main game ini. Bukan kayak PUBG ya. Bukan kayak game Battle Royale. Kalau ada kita perlu emosi di situ mainnya. Nah untuk gameplay Metal Slug, gue akan coba besok aja guys. Jadi gue hari ini mau coba game Roof Rails ini dulu. Mau mencoba keseruan dari game ini. Karena gue tadi iseng-iseng buka-buka Play Store, gue nemu game ini di rating yang keempat. Kalau rating pertama ada itu gamenya, gua lupa namanya, size nya cukup besar, 700 MB. Gua males aja gitu download ya guys, terlalu besar. Terpotong cuy.
Nah, jadi kalau untuk game-game seperti ini guys, mungkin gua akan mainkan sekali gameplay aja ya guys. Karena kalau mau diterusin juga sampai berepisode-episode ya gamenya gini-gini aja gitu. Gua juga orangnya bosenan. Gua lebih suka memainkan game sampai berepisode-episode itu seperti game-game adventure guys, yang penuh tantangan dan survival ya. Yang kita harus menyelamatkan diri sampai akhir dari game ya, kayak game Metal Slug, Resident Evil. Sayangnya Resident Evil filenya rusak lagi yang kemarin itu. Kalau nggak rusak mantap tuh guys. Jadi gua kan nanti juga mau coba game Resident Evil Zero atau yang One kalau HP gua mendukung simulatornya, emulatornya maksudnya. Masih banyak game yang mau gua mainin guys. Gua bingung gitu. Mau game yang mana? Wah, apa nih? Wah, aduh, aku mati cok di situ. Aduh, aku lalai cok. Aduh, ulangi lagi. Gua nggak puas. Aduh. Gua lalai ya, gua gak fokus tuh tadi tuh. Soalnya ada gini-ginian ini guys, nah ini bikin susah nih. Nah dia, aduh, nah udah. Nah gini kan mantap nih. Nah, walah mak jang. Tongkat gua kurang panjang cuy. Aduh, udah dua kali nih gagal nih di stage ke-8 ini ya. Ayo, jangan gagal lagi cuy. Berusaha supaya bisa lewati. Oh, kita harus lihat dari sini aja nih. Nah, ini kan dikit dia. Nah, gitu. Tadi gua ngelewatnya dari sana sebelah kiri. Terlalu banyak terpotong baloknya, guys. Jadi gua akan coba dari sini aja. Yang paling pendek. Os, dari mana lu? Wah, terpotong setengah, cuy. Apa? Ini dia nih. Ini dia tadi. Yes. Nah, kalau ini kan lumayan panjang enak nih, guys, baloknya. Oke, okay, weh. Papale. Oke. Okay. Ya yes, sudah mau habis. Ya kita lihat dulu guys, kita dapat berapa di sini. Balok kita lumayan panjang, pasti kita bisa lah untuk dapat kali 20 lagi. Berdoa saja bung, semoga bisa seimbangkan. Ah, cuman kali 15 guys. Aduh, yuk kita mainkan sekali lagi ya, sekali lagi gameplay. Apa nih? No thanks, pasti pakai data itu bukannya. Wah, dikit lagi gua dapat skin itu, dapat helm baru. Oke, okay, let's go. Seperti game Samurai Flash guys, kalau kalian pernah mainkan. Nah, gamenya sama juga seperti ini nih. Nggak ada sound dan juga gameplaynya sama dengan ini. Mirip-mirip lah, kontrolnya segala macam, kiri kanan. Kayaknya pernah sih main itu ya. Ada sih gua upload di YouTube, tapi videonya gua buat pribadi gitu karena di situ gameplaynya kurang bagus, gua malu guys. Jadi gua males aja untuk publikasikannya. Oke, okay, tongkat gua panjang. Ya, oke, dapat semua berliannya. Yes, mantap sekali bung. Lanjut terus ke depan. Let's go. Yeay. Semoga kali ini bisa dapat kali 20 ya untuk gameplay terakhir. Ayo dong, dapat kali 20 dong. Walah mah, kali 15. Gue cuma bisa dapat kali 20 sekali ya guys. Aduh, sayang sekali. Ya udahlah, nggak apa-apa guys. Dikit lagi tuh seharusnya gue dapat skin. Tapi ya, untuk gameplaynya gue cukupkan sampai di sini aja guys. Karena gue udah main cukup lama ya, hampir 10 menit lah seperti gameplay gua biasa. Jadi guys, untuk game Roof Rage ini ya, menurut gua game ini cukup menarik dan seru. Kalau kalian mau mainkan di waktu yang santai bisa aja sih guys, atau kalian mau main bersama adik dan abang kalian sampai berantem juga nggak apa-apa. Karena game ini nggak perlu memakai banyak pikiran guys, kalian cukup gerakin kiri kanan aja, dan juga size-nya kecil sekitar 40 MB ya. Ya oke guys, sekian dulu video dari gua hari ini untuk memainkan game Roof Rage. Dan untuk gameplay selanjutnya, mungkin ada gameplay dari game-game lain, kalian tunggu aja guys. Ya, gua akan coba untuk upload tiap hari. Oke guys, terima kasih buat kalian yang nonton video ini. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.